aku nak share apa kelemahan kamera ni. And the second one adalah aku akan share dekat korang apa kelemahan kamera yang aku beli ni. So sekarang ni kita akan move to the next session, which is aku nak share apa kelemahan kamera ni. Dan sebab apa tahu? Sebab bila aku nak beli satu barang, bila aku nak beli something, mesti aku akan cari kelemahan dia dulu. Lepas aku dah tahu kelemahan dia and aku fikir balik, aku boleh cope tak dengan kelemahan dia? Macam aku boleh, aku okay tak dengan kelemahan dia? Kalau aku okay dengan kelemahan dia, maksudnya insyaAllah kamera ni is the best for me. Macam tu lah, kalau aku nak beli barang mesti aku akan fikir kelemahan dia. Okay, kelemahan yang aku tahu lah kamera ni, dia first sekali, yang tadi aku cakap tu lah, dia punya screen macam ni, atas macam ni. So bila macam ni, dia nampak macam not so convenient lah berbanding dengan kamera yang swipe ke tepi macam tu. Aku ada tau contoh kamera tu. Tapi sekejap aku tunjuk korang. Sekejap eh. Okay, tada. Okay, ini kamera ayah aku yang dia bagi dekat aku. So, bukan kamera akulah. Kamera ni dia, apa eh, Canon 700D. Dia DSLR. Yang kamera aku ni mirrorless. So, basically kamera yang aku pegang sekarang ni, dia punya screen macam ni. So, bila dekat tepi, korang boleh, macam ni, dia macam convenient lah bila dia selak ke tepi. Korang boleh buat macam ni, boleh bawa macam ni. So, korang boleh tengok macam tu. So, macam very convenient, right? Tapi, aku macam tak ada masalah pun. Aku macam okay je dengan keadaan dia yang tak boleh flip ke belah sana. Sebab aku macam tak ada masalah lah untuk aku. Macam, seriously tak ada masalah. Okay, next one. Kelemahan dia, ni yang orang cakap lah, tapi aku tak rasa benda tu satu kelemahan. Dia tak ada grip dekat sini. Okay, so mostly kamera, kita tahu kan dia ada grip. Macam kalau korang tengok kamera ni, dia ada grip kat sini. Okay, grip ni untuk macam korang control lah kamera korang, macam takut dia jatuh ke apa. So bila korang pegang macam secure macam tu, cek macam tu kan. Tapi yang ni dia tak ada grip. So, tapi bagi aku, itu adalah kelebihan untuk aku. Since aku kidal, grip ni adalah untuk orang yang bukan kidal sebenarnya. Sangatlah unfair. So, untuk orang kidal, dia macam tak berguna sangatlah grip ni untuk orang macam aku. Sebab macam ni nak cakap, sebab dia more on macam kanan kan. Everything control belah kanan. Tapi kalau kat sini, dia tak ada pun grip tu. Tak ada grip kiri kanan. So fair untuk kedua-dua pemegang tangan kiri and tangan kanan. So I think that is not a big problem for me. Okay, and then the third kelemahan yang ketiga yang aku tengok hari tu dekat Google, dekat YouTube. Aku dah buat research banyak tau. Taklah banyak tapi aku rasa banyak lah. Kelemahan next dia, dia tak ada lubang untuk cucuk external mic. Okay, tak ada langsung lubang untuk cucuk external mic. Tu aku tahu benda tu. Sebab aku dah buat research sebelum ni, dia memang cakap tak ada. Sebab apa? Okay, kamera selalunya lah, kamera lain ada. Contohnya macam kamera yang ini, yang kamera lama ni, dia ada tau, tengok ni, mic. So, korang boleh cucuk external mic dekat sini. Maksudnya kalau macam korang nak keluar buat aktiviti outdoor ke apa kan, korang punya sound tu clear terus direct ke mic. Tapi yang kamera ni dia tak ada external mic. So bila tak ada external mic, korang punya suara tu tak boleh direct ke mic luar lah. Dia bergantung pada mic dalam saja, which is dua lubang ni. Inilah internal mic dia. Tapi aku tahu benda tu, mula-mula benda tu lah yang buatkan aku fikir lama sama ada aku patut beli ke tak. Sebab external mic tu benda yang penting lah kan, kalau kau nak record, nak bagi orang dengar suara kau kan. Macam sekarang ni aku record pakai iPhone 7 Plus aku, aku pun pakai mic, pakai external mic. Tapi bila aku tengok YouTube, aku tengok Google, orang lain yang beli kamera ni, diorang record pakai internal mic ni, clear gila suara diorang. Macam seriously clear gila. Macam diorang tak pakai external mic pun, tapi clear je. Jadi aku rasa macam, oh, sebab internal mic dia is powerful enough kot untuk bagi orang lain dengar. Tapi nanti aku akan buat test, kita tengok macam mana, betul ke tak, dengar ke tak. Kita akan buat test.
Okay, tu kelemahan yang ketiga. Kelemahan yang keempat yang aku tahu, dia tak ada viewfinder. Viewfinder lah, tak silap aku nama dia. Viewfinder tu yang ni. Nampak tak benda ni? Ini macam kalau korang nak ambil cam, nak ambil gambar, korang mata korang tengok dekat sini kan, lepas tu baru korang snap. Tapi untuk aku, aku nak jadikan kamera ni more to vlog, bukan kamera, kamera yang kamera, kamera yang ambil gambar semua tu. Aku akan pakai handphone aku lah, sebab aku lagi suka ambil gambar pakai handphone aku. Untuk video, aku lagi suka pakai kamera yang macam aku dah plan. Sebab kalau pakai phone, dia punya bateri cepat panas, and tu boleh membuatkan phone aku cepat mati. Aku tak sukalah benda tu. Sebab tu lah aku dah plan kamera, kalau nak ambil gambar cantik-cantik aku pakai handphone aku ni. Kalau nak record aku pakai kamera ni. So tak ada viewfinder tu, tak siap aku lah. Aku tak tahu sebutan dia macam ni. Tak ada masalah pun untuk aku. Aku okay je. Itu kelemahan yang keempat. And kelemahan next, sekejap ada lagi ke tak? Aku macam mencari kelemahan dia. I'm so sorry, tapi penting kan benda tu. Okay, so itu sahaja kelemahan yang aku boleh cakap pasal benda ni. Empat kelemahan utama pasal benda ni. Bagi aku tak ada masalah pun, aku terima keempat-empat kelemahan tu. Tapi itu kelemahan yang aku dah buat sebelum aku beli, yang aku dah cari sebelum aku beli kamera ni. Selepas aku pakai sendiri, experience sendiri, pegang kamera ni, aku tak tahu macam mana. So kita akan tengok nanti macam mana. Kalau ada apa-apa ke, aku akan update balik dekat comment status. I hope so. Macam kalau aku dah lebih kenal dia dengan lama, aku tak jumpa banyak sangat kelemahan dia, aku tak kisah pun kalau dia ada banyak kelemahan. Sebab aku tahu semua jenis kamera dan dunia ni mesti ada kelemahan dia. Mesti ada macam mana, mesti ada something yang tak kena lah dengan kamera tu. That's normal kan, sebab semua benda tak perfect dalam dunia ni. But the most important is aku macam berharap sangat kalau benda tu aku nampak kelemahan dia, aku boleh terima. Eh, macam aku cakap dengan manusia lah. Okay, itu saja empat kelemahan yang aku dah mention kan. So we move to the next session. Okay, yang ketiga, aku akan bagi tahu korang kenapa aku beli kamera ni instead of others cameras. Sebab kita tahu kan, kita ada terlampau banyak gila kamera vlog. So kenapa aku beli kamera vlog yang ini? Kenapa aku pilih kamera ni instead of others camera yang aku berlega-lega dalam otak aku lah before aku beli kamera ni. Okay, sebenarnya aku ada buat art session, artsp dekat Instagram tu. Aku ada tanya dorang apa kamera mana yang best kalau kita nak jadikan vlog kamera. And dekat situ sebenarnya aku sini dah letak gambar kamera Sony ZV-1, which is kamera tu aku mula-mula yang menyebabkan trigger aku nak beli kamera vlog sebabkan kamera ZV-1 tu, Sony yang tu. And then mula-mula aku rasa macam, oh cantik gila kamera tu. Sebab memang design dia cantik, and dia slide tepi, dia bukan slide atas macam kamera ni. Dan terasa tau kamera Canon M aku. Okay, so sebab tu lah yang triggerkan aku untuk beli kamera. Tapi korang tahu tak, harga dia RM3,000 lebih, which is bagi aku mahal gila-gila bapak. Jadi sebab tu aku tak jadi nak beli. Tapi daripada segi dia punya design, very very cantik. Dia ada mic external juga, korang boleh cucuk mic dekat situ. Cantik gila-gila. So sebabkan harga aku tak jadi beli. So aku rasa terlampau mahal. I'm still a student, aku tak kerja lagi, aku tak dapat banyak duit sangat pun. Jadi aku kena beli something yang sesuai dengan bajet lah. Okay, jadi next camera, aku juga terfikir nak beli kamera Sony Alpha 6400. Ha, kamera tu cantik juga. Tapi dia, tak setahu aku dia tak ada juga external mic. And then harga dia RM2,000 lebih juga. So aku macam, okay tak apa, ni RM2,000 lebih. And bila tengok review orang cakap bagus je kan. So aku macam, okay tak apa, ni aku simpan dulu. Next camera yang aku tengok adalah dalam cadangan orang yang mencadangkan tu, Fujifilm X-T200. So kamera tu aku dah buat review lah. Lepas aku comparekan kamera Fujifilm dengan Canon, stabilizer Canon lagi bagus daripada kamera tu. Tapi kamera Fujifilm sangat-sangat cantik actually. Untuk korang yang suka ambil gambar, gambar-gambar estetik macam tu, seriously cantik guna kamera tu. Ha, so tak ada masalah lah korang nak beli. Korang beli ikut benda apa yang korang nak buat. Contoh kalau korang suka ambil gambar, belilah kamera yang gambar dia gila-gila cantik macam Fujifilm, estetik. Tapi dari segi video dia kurang sikit berbanding Canon. And then harga dia pun 2K kalau nak tengok kat Malaysia. Lepas tu aku tengok lagi kamera lain, adalah juga yang mencadangkan kamera
Canon G7X 2 and G7X 3. Kamera ni kalau nak ikutkan memang ramai sangat YouTuber yang pakai. Tapi masalahnya harga dia mahal, mahal-mahal gila. Masih RM3,000 lebih juga tak silap aku. Susahlah nak cari. Sampai ke satu tahap aku masih terfikir nak beli kamera second hand tau. Bila saya cari adalah kamera second hand yang G7X 2 ni orang jual RM1,000 lebih macam tu, RM1,800 macam tu lah. Tapi aku hold on dulu. Aku bila tengok barang-barang ni, aku akan fikir lama tau. Aku akan ambil masa yang lama gila-gila sampai aku dapat buat decision yang betul-betul aku rasa bagus. So sebenarnya aku ambil masa jugalah untuk buat choice. Finally, I come out with this camera. Ada yang mencadangkan Canon M50. Okay, I know this camera quite famous since I Sharp C, korang kenal kan? Dia pun pakai kamera tu, dia baru je beli 4 bulan lepas tak silap. So, bila tengok kamera tu, bagi aku bagus. Tapi memang seriously bagus gila kamera Canon M50. Sampai satu tahap aku rasa macam, aku rasa aku nak pilih ni lah. Tapi aku hold on dulu lah, aku akan mesti tengok sesuatu dulu. Tapi kalau tengok harga dia RM2,000 lebih. So macam mahal jugalah. Aku sebenarnya target aku mula-mula aku nak cari kamera yang RM1,000 lebih. Tapi ada ke? Mula-mula aku fikir, kau ni acah je nak kamera. Tapi ada ke yang RM1,000 lebih? Lepas tu bila aku dah usah-usah daripada YouTube tu lah, aku terperasan ada orang mention Canon M200 dekat YouTube tu, recommendation dekat bawah tu. So aku klik, and bila aku tengok je cara dia bagi tahu review pasal kamera tu, terus aku rasa macam, oh my god, this is the one. Macam tu lah. Tapi pasal ada juga senior aku yang mencadangkan untuk aku beli kamera M200. And finally, lepas finalize, lepas aku dah tengok semua benda, semua kriteria, aku beli kamera ni. Itulah benda yang aku nak share dekat korang. Thank you so much untuk siapa yang dah tengok daripada awal sampai akhir video ni. And kalau belum subscribe lagi, sila subscribe button tu sekarang kalau korang nak tengok video unboxing selepas ni lagi. And apa-apa info pasal kamera Canon M200 juga, aku akan update dekat YouTube channel yang ni. And kalau korang suka, jangan lupa tekan button likes dekat bawah tu. Tapi kalau korang tak suka, tak apalah, it's okay. Dan kali aku buat lagi sebab aku suka. Okay, itu saja. Assalamualaikum. Bye-bye.